Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adanya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia diucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita Hari Ini. Alhamdulillah, sekali lagi anda bersama-sama kami dalam Wanita Hari Ini pada hari ini tanggal 26 November 2014. Dan yang pastinya pada hari ini juga merupakan bagi mereka yang sudah pun menduduki peperiksaan UPSR, hari ini adalah keputusannya. Jadi kita akan nantikan keputusannya nanti. Dan pada hari ini juga sebenarnya saya berseorangan dari Studio B Suri Pentas. Dan Fiza Sabcahan kini sudah pun berada di Pusat Dagangan Dunia Putra Kuala Lumpur bersempena dengan Perhimpunan Agung UMNO ke-68. Jadi kita akan bersama dengan Fiza sebentar saja lagi. Tetapi sebelum itu, apa kata kita akan kongsikan bersama anda satu bingkisan segmen tajaan daripada FNN terlebih dahulu. Apa kata kita saksikan? Silakan. Kehidupan seharian saya memang sangat sibuk. Berlakon, mengacara dan macam-macam lagi. Kadang-kadang saya rasa terkilan sebab tak dapat nak luangkan lebih masa dengan keluarga saya. Tapi sebagai seorang isteri dan ibu, saya rasa saya harus sediakan makanan yang berkhasiat untuk keluarga saya. Terutamanya sarapan, kerana sarapan adalah sajian harian yang paling penting. Walau sesibuk mana pun saya, saya akan tetap luangkan masa untuk sediakan sarapan pagi di rumah. Sebelum keluar rumah tadi pun, saya sempat buat sarapan pagi yang bukan saja ringkas tapi mudah dan berkhasiat. Saya cari resipi mudah di internet dan saya jumpa satu resipi yang menarik di laman Facebook FNN Nutrisoy. FNN Nutrisoy pilihan saya kerana ia mudah diminum dan menyihatkan. Kandungan protein soya juga dapat membantu mengurangkan kolesterol dan rendah lemak. Untuk resipi ini, kita perlukan buah-buahan, strawberries dan pisang, sedikit badam, oats dan tentu sekali FNN Nutrisoy. Mula-mula kita hiris badam. Kemudian kita potong buah-buahan. Soy ini memang lebih rasa soya. Jadi rasa lebih berkrim. Memang sedap kan? Bila oats dah lembut, kita hidangkan. Lepas tu kita letak pisang dan strawberries bersama dengan badam. Sarapan yang kurang kolesterol, lebih protein dan dapat memberi tenaga untuk saya sekeluarga. Mudah kan? Nak lebih romantik lagi? Saya tinggalkan nota cinta bersama dengan sarapan ini untuk suami saya. Barulah bertambah sayang. Ha, dia SMS lah tu. FNN Nutrisoy, cubalah. Peraduan FNN Nutrisoy Breakfast Love. Untuk keterangan lanjut, sila layari laman Facebook FNN Nutrisoy. Itu tadi bingkisan daripada segmen tajaan daripada FNN. Baiklah, saya nak bacakan sedikit tentang UPSR pada tahun ini. Seramai 36,304 calon ujian pencapaian sekolah rendah UPSR 2014 telah mendapat A dalam semua mata pelajaran yang diduduki pada peperiksaan tersebut. Dan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Datuk Seri Dr. Hair Muhammad Yusuf, keadaan itu menunjukkan sebanyak 7.89%
daripada 460,407 calon UPSR 2014 telah mendapat grade A dalam semua mata pelajaran. Baiklah, tahniah kita ucapkan kepada adik-adik yang telah pun berjaya menduduki peperiksaan UPSR pada hari ini. Tahniah. Dan seperti yang telah dijanjikan pada hari ini, Fiza akan berada, kini pun telah berada di PWTC, Pusat Dagangan Dunia Putra Kuala Lumpur bersempena dengan Perhimpunan Agung UMNO ke-68 untuk membicarakan dengan satu topik yang cukup menarik untuk kita kupas, iaitu memperkasakan wanita dan putri UMNO 2014. Tapi sebelum itu, kita akan berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Anda masih lagi bersama kami dalam Wanita Hari Ini. Baiklah, seperti yang dijanjikan, kalau Fiza sudah bersedia, Fiza kini berada di Pusat Dagangan Dunia Putra Kuala Lumpur bersempena dengan Perhimpunan Agung UMNO ke-68. Silakan Fiza. Terima kasih Azura di sisi pentas. Dan sekarang ini saya berada di Pusat Dagangan Dunia Putra Kuala Lumpur bersempena dengan persidangan UMNO yang ke-68. Dan saya kira semangat dan bahang kesungguhan amat dirasai di sini. Dan hari ini kita akan membicarakan tentang memperkasakan wanita dan juga putri UMNO 2014. Dan kalau kita bercakap tentang wanita ini, pasti ramai yang tidak yang telah pun tahu bahawa betapa besar peranan dan impak wanita ini sendiri, bukan saja dalam keluarga, institusi pekerjaan, tetapi juga dalam pembangunan sesebuah negara. Dan kalau kita cakap tentang keunggulan sifat wanita ini, dalam kelembutan tutur bicaranya pasti ada tegasnya. Dan wanita ini juga lah yang sentiasa berjuang tanpa senjata, yang sentiasa nekat, tekad dan apa saja yang ingin dicapai akan dicapai. Itu boleh kita katakan mereka yang berjuang dalam putri dan juga UMNO yang sentiasa memastikan apa saja yang mereka impikan dapat direalisasikan. Jadi untuk itu, hari ini kita akan bersama dengan dua orang penting daripada wanita UMNO dan juga putri UMNO sendiri. Kita bersama dengan Datuk Rosni Suha, iaitu penolong setiausaha pergerakan Wanita UMNO Malaysia. Assalamualaikum, apa khabar Datuk? Waalaikumsalam, khabar baik. Alhamdulillah. Dan di hujung sana kita bersama dengan Farahiyah Nordin, penolong setiausaha Puteri UMNO. Apa khabar? Selamat datang. Baik, alhamdulillah. Aha. Dan seperti biasa kita nak kongsikanlah, setiap kali ada persidangan UMNO ni, jadi UMNO dan Puteri Seri telah pastinya setiap tahun sebelum sampainya tarikh tersebut dah membuat perancangan yang teliti. Jadi tahun ini, apakah persediaan telah pun dilakukan oleh Puteri dan juga wanita sendiri? Mungkin Datuk boleh mulakan. Okey. Persiapan pertama sekali, kita merasakan untuk perhimpunan sekali ini ada satu perhimpunan yang agak luar biasa. Kita kena sempurnakan atau kita balik atau back to basic ni, izin, mana kita kena memulakan sesuatu perjuangan, roh perjuangan orang yang lama dulu. Sanggup contoh macam wanita dulu, sanggup pengorbanan, bagi rantai, bagi gelang untuk Tuan Kut Rahmat pergi ke London dan sebagainya. Tapi inilah perubahan kita dan sepastinya semestinya wanita masih meneruskan ini, kerana sebab itulah wanita merupakan barisan hadapan yang tidak boleh diragukan lagi. Tak siapa dipertikaikan kejituan perjuangan kita tetap terus. Sebab itulah kita bekerja dengan lebih fokus bagi menentukan mana-mana pilihan raya, terutama pilihan raya kecil, pilihan raya umum ke, kita akan merupakan bersama berganding bahu dengan puteri dan pemuda. Kita merupakan pergerakan dan wanita merupakan tulang belakang yang akan menentukan bagi negara kita ni hidup, negara kita aman dan damai. Itu persediaan wanita sendiri. Bagi puteri pula, apakah yang ingin disampaikan? Kalau kita lihat, sudah menjadi trend sekarang ini yang sering kali diperkatakan oleh kepimpinan UMNO sendiri, bahawa peremajaan UMNO perlu dilaksanakan, terutama dalam usia UMNO yang menjangkau 68 tahun pada tahun ini. Semestinya pergerakan Puteri UMNO pada tahun ini lebih mempersiapkan ataupun membincangkan tentang apa yang perkara yang lebih relevan kepada orang muda, terutamanya kepada golongan wanita muda. Sebab kalau kita tengok
apabila kita menyebut golongan muda ini, seringkali terutama dalam bidang politik, mereka akan kaitkan lebih kepada pemuda dan orang lelaki. Tetapi dengan tertubuhnya puteri, mungkin pendekatannya adalah sedikit berbeza, di mana kita cuba untuk mendapatkan seramai mana golongan wanita muda untuk bersama-sama dengan UMNO dan juga menceburi bidang politik dan memahami apa itu perjuangan UMNO terutama dalam memperjuangkan bangsa Melayu. Saya kira mungkin lebih mudah untuk puteri menyampaikan mesej untuk meremajakan UMNO itu sendiri. Tetapi seperti apa yang telah pun dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Presiden sendiri semalam, mengatakan bahawa hari ini wanita UMNO bukan lagi merupakan tulang rusuk kiri kepada lelaki, tetapi merupakan tulang belakang dan juga nadi yang akan memangkin sama ke arah transformasi dan pembaharuan UMNO itu sendiri. Jadi peranan wanita sebagai ibu 67 tahun dalam UMNO ini, sudah tentulah peremajaan UMNO ini termasuk di kalangan wanita sendiri, iaitu wanita muda dalam UMNO dan sebagainya. Tapi yang penting kita melihatkan peremajaan ini dari segi penerimaan wanita UMNO kepada puteri dan pemuda sendiri. Kita menganggap mereka ini sebagai anak-anak kita dan kita kena seiring sejalan bersama mereka, berganding bahu seperti lagu seiring dan sejalan. Seiring dan sejalan. Jadi itu penting kerana kita merupakan satu force atau tenaga yang kuat sekiranya kita sentiasa bersama. Dan kita wanita akan membuka seluas-luasnya peluang untuk terutama golongan muda ni bersama kita. Kita ibu, kita merasakan perjuangan ini bukanlah untuk kita hari ini saja. Sebab itu dalam perjuangan wanita, bila menjadi seorang ibu, kita juga puteri, kita akan berhasrat supaya meninggalkan keadaan ini terus kepada generasi yang baru seperti kita. Hidup aman, damai dan harmoni. Sebab itulah jati diri kita dalam pergerakan wanita. Memanglah hebat, kita tidak nafikan yang lain-lain lagi. Sebab itu kita sanggup di rumah ke rumah di mana untuk dalam pilihan raya dan bagi menentukan kestabilan negara, perjuangan orang Melayu sendiri. Kita kena pertahankan. Jadi inilah harapan daripada wanita sebenarnya. Saya melihat skop lebih luas daripada apa yang diperjuangkan oleh wanita UMNO dan juga puteri UMNO sini. Saya meletakkan diri saya sebagai orang yang di luar ini melihat dengan apakah cabaran, perit getir dan pahit yang telah perlu dilalui oleh wanita dan juga puteri sendiri untuk merealisasikan apa yang disuruh ataupun apa yang ingin dicapai melalui perhimpunan ini sendiri. Mungkin Dato' nak kongsikan perit getirnya 30 tahun berkecimpung dan terlibat dengan UMNO. Okay, bagi perit getirnya sebenarnya menjadi seorang ahli ataupun pemimpin UMNO, kita jangan meletakkan sesuatu harapan macam cerita kalau kita berjuang dalam parti ini nak jadi calon dan sebagainya. Jangan ada itu. Sebab apa pun dari segi pengalaman saya lah, kita bekerja terus menerus walaupun tidak ada jawatan sekalipun, kita akan bersama kerana memikirkan masa depan bangsa kita. Jadi kalau ada rezeki, sebagai orang Islam, sebagai orang Melayu, kita berpegang kepada tali Allah, rezeki kita tidak ke mana. Dan kita tidak mahulah tak dapat dicalon, tak dapat projek dan sebagainya, kita merajuk, kita caketing dan sebagainya, maka parti kita yang lemah, kita yang rugi sendiri. Jadi sikap ini, perubahan ini kena ada dalam setiap pemimpin, setiap ahli UMNO. Baiklah. Kerana inilah sebenarnya kita punya asas perjuangan. Yang penting kita tahu apa yang ingin kita perjuangkan. Mungkin ideologi yang berbeza dengan puteri sendiri. Puteri ini merupakan satu kumpulan yang baharu, generasi umur yang baharu, sasaran umurnya juga baharu. Jadi bagaimana Farah melihat perjuangan dan pahit getir yang ingin disampaikan kepada masyarakat sendiri? Saya kira dari segi kepayahan parijerih perjuangan di dalam parti sebagai ahli sebenarnya sama juga macam yang Datuk Rusni katakan tadi, sebab kita sama-sama bekerjasama dan saya setujulah bagaimana yang Datuk katakan, yang mana puteri dan wanita bekerjasama dalam membina kepimpinan dan juga dan perjuangan UMNO. Sebab kita lihat puteri adalah merupakan satu platform ataupun satu tapak yang memungkinkan lebih ramai wanita muda untuk bersama-sama dengan UMNO membina kepimpinan mereka. Dan apabila mereka berumur 35 tahun, sebab puteri ini tidak ada age limit, 18 hingga 35 tahun. Okey, boleh lagi. Bila habis 35 tahun ni, mereka akan secara automatik akan masuk kepada wanita. Dan kita telah lihat sebab dalam tempoh 14 tahun puteri ditubuhkan, kita lihat lebih ramai dah kepimpinan pergerakan puteri masuk kepada dalam wanita dan diterima baik oleh wanita. Kita, sebagai contoh kita ada
Azita sekarang yang merupakan dulu adalah puteri, sekarang adalah bendahari, dilantik oleh ketua wanita. Kemudian kita ada apa ni, beberapa nama-nama lagi lah. Saya rasa di peringkat bahagian pun ramai ketua-ketua puteri yang dahulunya menjadi ketua wanita. Saya kira Farah, itu yang Datuk katakan tadi, seiring dan sejarah antara wanita dan juga puteri itu sendiri. Kita nak menyentuh kepada strategi. Tadi Datuk ada katakan bahawa ketika satu ketika dahulu, wanita UMNO ni tak kisah perit, getir, panas ke, hujan ke, pergi dari rumah ke rumah. Strateginya begitu. Zaman sekarang mungkin strategi dah berubah. Kita memerlukan media sosial sebenarnya untuk menggalakkan golongan muda ini untuk sama-sama berminat untuk dengan Puteri UMNO. Jadi apakah strategi yang digunakan oleh puteri sendiri? Kita dipergerakkan puteri kita sentiasa mengupdate ataupun menggunakan media sosial dalam menghubungi ataupun berinteraksi bersama dengan terutamanya pengundi, ya, sebab kita tahu dalam golongan ataupun kumpulan sasaran pergerakan puteri terutamanya adalah wanita muda. Sebab itu kalau dari segi strategi pendekatan media sosial adalah satu pendekatan yang mana kita lihat media sosial sekarang dah menjadi satu medium authority, ketika authority, sebab kebanyakannya orang muda dia tidak lagi membaca ataupun melihat berita-berita dari saluran konvensional dan mempercayai, tetapi mereka melihat media sosial sebagai satu medium yang authority, seolah-olah memberi kebenaran apa yang diperkatakan. Sebab itu puteri memang mengambil pendekatan utamanya mendekati lapisan masyarakat melalui media sosial, melalui Twitter, melalui Facebook, Instagram dan sebagainya, dalam menyampaikan apa juga terutamanya memperjuangkan apa juga yang di dasar-dasar kerajaan dan juga UMNO. Okey, baiklah. Kita akan berehat seketika. Banyak lagi yang ingin kita kongsikan bersama dengan Farah Hiah dan juga Datuk Rosni selepas ini. Jadi pastikan anda teruskan bersama kami. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Malaysia. Kami di Wanita hari ini dan masih lagi di Pusat Dagangan Dunia Puteri Kuala Lumpur membicarakan tentang memperkasakan wanita dan juga Puteri UMNO 2014. Baiklah Datuk, mungkin Datuk nak kongsikan tentang usul yang sedang dibahaskan ketika ini tentang Akta Hasutan 1948 itu sendiri. Okay, sebenarnya kita menyedari betapa pentingnya Akta Hasutan ini dipertahankan, dan wanita telah membuat perjumpaan dengan tiga orang lawyer untuk kita menentukan, buat perbincangan dan kita membuat keputusan supaya Akta Hasutan ini dipertahankan. 1948 ini kita terus buat dipertahankan, dan dengan tindakan ini kita telah sedang mendapatkan tanda tangan 1 juta dan hampir 500 ribu pun kita sudah dapat. InsyaAllah seberapa segera kita akan dapat, dan kita akan mengadakan permohonan perjumpaan dengan Yang Amat Berhormat Presiden Parti. Dan malam tadi pun dalam ucapan Yang Amat Berhormat Timbalan Presiden pun memang bersetuju seramai dalam Dewan tu untuk menentukan Akta Hasutan 1948 ini dipertahankan demi kedaulatan, demi hak, demi keistimewaan orang Melayu sendiri. Kedaulatan negara itu penting sekali, sebab kita sentiasa, selain kita mempertahankan hak orang Melayu, kita menghormati bangsa-bangsa lain. Kita tidak pernah menekat peluang bangsa lain. Ini paling penting, dan kita perlu melihat perkara ini dan menyedari terutama orang Melayu sendiri dan bangsa-bangsa lain, supaya keadaan harmoni terus terjalin di negara kita. Inilah perjuangan wanita. Itu antara usul yang dibahaskan oleh wanita. Kita nak tahu juga apakah usul yang dibahaskan oleh puteri, tapi itu sebentar lagi. Sebelum itu, apa kata kita bersama dengan Rina yang sekarang ini untuk melihat gelagat-gelagat peniaga dan juga pemberi di sana. Silakan. Kehangatan Perhimpunan Agung UMNO sudah pun dirasai kemeriahannya. Namun di luar Dewan Merdeka PWTC ini tidak kurang meriahnya dengan gelagat-gelagat peniaga dan juga pembeli yang ada di sini. Saya berada di salah sebuah gerai yang menawarkan pelbagai kain-kain ela yang menarik dengan harga yang sangat-sangat berpatutan. Saya nak bersama dengan pemilik gerai ini, iaitu saya bersama dengan... Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Okay, boleh saya tahu nama puan? Yunidar.
Anida Trading. Okey, Puan Yunida mungkin boleh kongsikan dah berapa tahun sebenarnya setiap kali ada perhimpunan berniaga di sini? 16 ke 17 kali. Okey, mungkin boleh ceritakan sepanjang 17 tahun berada di sini untuk berniaga, macam mana agaknya sambutan kemeriahan di sini? Dia hari pertama macam ni kuranglah, tapi besok lusa kemeriahan dia macam seronoklah kita. Tapi di sini memang jual barang murah lah. Murah dari kedai saya. Kedai saya ada di India kan. Macam ini saya jual ni RM40 paling last di media. Tapi di sini saya sepasa jual murah. Macam seronok tau. Pergi ambil ke sini macam ada satu keseronokan. Kita ramai-ramai dengan ini. Boleh jumpa orang ramai-ramai gitu kan. Terima kasih Puan Yunida. Selamat berniaga sepanjang perhimpunan Agung UMNO ini. Itu antara gelagat peniaga yang ada di sini. Dengan kemeriahan suasana membeli ketika ini. Dan nampaknya kemeriahan ini juga memberikan rasa keterujaan kepada semua untuk datang membeli. Saya juga berkesempatan untuk bertemu dengan seorang penulis dan penerbit pada buku hasil karya tulisan beliau sendiri. Dan katanya sudah 3 tahun beliau berada di perhimpunan ini untuk mempromosikan hasil tulisannya. Kita bersama dengan Puan Noraini Nordin. Apa khabar Puan Noraini? Baik, Alhamdulillah. Okey, Puan Noraini mungkin boleh kongsikan sikit tentang kemeriahan perhimpunan Agung UMNO kali ini bersama dengan hasil tulisan buku yang terbaru. Okey, Alhamdulillah. Saya rasa sungguh gembira kerana buku Kembara Umrah Bermotosikal ni yang menceritakan tentang sekumpulan umat Islam Malaysia termasuk Datuk Zamri Muhammad dan juga rakan-rakan yang pergi ke Mekah bermotosikal untuk menunaikan umrah. Jadi saya mengimbas kembali pengalaman beliau dan dibukukan. Jadi sambutan setakat ini sangat sangat baik dan dia menolak satu perspektif yang mengatakan bahawa rakyat Malaysia ni malas membaca. Dia memberi satu semangat kepada penerbit dan penulis seperti saya untuk menceriakan lagi dunia penerbitan tanah air dengan buku-buku yang lebih banyak dan boleh berkongsi ilmu. Dan bagi mereka, penonton-penonton di luar sana, bagaimana untuk mereka dapatkan buku Kembara Umrah ini jika datang ke PWTC ini? Okey, bagi mereka yang dah membeli buku ni boleh datang terus ke kedai buku B-Smart yang terdapat hanya di kedai ini saja yang menjual buku kembara umrah ni, dan kita tidak letak di mana-mana tempat lain. Jadi sila datang ke buku B-Smart. Terima kasih Puan Noraini. Itu dia sempat saya bawakan kepada anda tentang gelagat ataupun bagaimana suasana di Perhimpunan Agung UMNO untuk tahun ini. Kita kembali semula bersama dengan rakan setugas. Dalam perhimpunan pergerakan Puteri UMNO pada tahun ini, pada kali ini, kita melihat isu kos sara hidup terutamanya pada golongan muda, terutamanya golongan middle income ini adalah amat relevan terutama di kalangan pergerakan puteri sebab kita puteri sendiri adalah di kalangan golongan itu. Maka di atas dasar itu juga pergerakan puteri pada kali ini membicarakan ataupun membincangkan tentang wanita berkerjaya terutamanya sebab kita tengok dalam universiti kita ada 68% mahasiswi. Tetapi satu kajian yang dibuat di bidang kerja bila mereka habis kerja ni belajar ni 44% hanya 44% berada dalam guna tenaga dalam golongan wanita. Maka kita lihat apa ni masalah sebenar, apakah permasalahan yang berlaku sebenarnya, apa kenapa wanita ni tidak dapat bekerja ataupun tidak dapat meneruskan kerjaya. Sebab itu apa ni kita merasakan bahawa puteri perlu berbincang dan juga memperjuangkan tentang wanita yang berkerjaya di dalam bidang kerja, kerana apabila orang muda ni kita bercakap tentang wanita muda apabila mereka bekerja, bila berumah tangga, mereka terpaksa meninggalkan kerjaya disebabkan oleh kekangan-kekangan siapa nak menjaga anak contohnya, terutamanya anak lah saya rasa kira. Dan kajian ini dibuat oleh even like World Bank. Di Asia, Malaysia merupakan negara yang terendah
di kalangan labor force. Uh-huh. Dan baru-baru ini dalam apa ni even mengatakan bahawa apa guna tenaga wanita tidak sampai pun 55% yang berlaku sekarang. So, sebab itu Puteri memperjuangkan supaya kerajaan terutamanya dan juga pihak-pihak serta majikan memberikan satu kemudahan yang women friendly lah. Katakan women friendly wanita, kepada wanita yang bekerja. Wanita tadi bekerja namun dalam masa yang sama mereka ingin menyeimbangi antara kerjaya dan juga keluarga namun tidak mengabaikan salah satu daripadanya. Ya, yes, saya. Okay, antara lain yang ingin terus diperjuangkan oleh Puteri. Selain itu, kita lihat tadi masalah pengangguran. Bukanlah pengangguran dari segi tidak dapat kerja dan sebagainya tetapi kualiti kualiti dari kualiti mahasiswa yang dikeluarkan oleh universiti tidak cukup ataupun tidak menepati yang keboleh pasaran di pihak industri. Sebab itu kita juga yang memperjuangkan ataupun untuk melatih lebih banyak mahasiswi dari segi soft skill, membuat resume, latihan bercakap macam Liza mungkin, petah berbicara. Saya kira itu antara yang ingin cuba sama-sama Puteri berikan kepada generasi baru ini. Baiklah Dato', kalau kita bercakap tentang apa yang diperjuangkan oleh Puteri sendiri tentang usul kerjaya ini, saya kira wanita juga ada kait rapat dengan boleh mengaitkan usul ini sendiri dalam apa yang kita nak kongsikan bersama dengan penonton-penonton pada hari ini. Jadi bagaimana wanita satu ketika dahulu, wanita UMNO ini memperjuangkan menarik minat wanita-wanita yang berkerjaya ini untuk terus-terus sama bersama dengan wanita UMNO? Sudah tentulah ini harapan kita supaya mereka yang berkerjaya ini bersama dengan wanita dan kita bukan setakat kita melakukan secara retorik dan sebagainya tetapi kita mengadakan lab dan sebagainya supaya mereka menyertai terutama usahawan wanita contoh dan yang muda-muda ni kita bawa bersama dan dari inilah dari asas inilah mereka akan mendekati kita supaya bersama dalam perjuangan UMNO ini. Jadi kita sebagai pemimpin saya sudah melihat perkara ini supaya kita membuka peluang seluas-luasnya. Bukan kita hanya syok sendiri di kalangan ahli UMNO atau pemimpin UMNO saja tetapi kita kena turun ke akar umbi bagi memaklumkan bagi perkara-perkara ini dan juga di dalam media sosial juga kita kena mewar-warkan perkara ini di dalam blog dan Instagram dan sebagainya dan kita perlu sebagai pemimpin kena ada semua ni. Kena ada FB, kena ada Instagram, perlu ada. Okay. Dan zaman ini zaman yang bukan zaman dulu. Kita dah sudah ada anjakan perkara ini dan alhamdulillah wanita juga bersama dalam media sosial. Saya kira satu anjakan paradigma yang baru dan juga lanskap baru politik hari ini. Kita perlu ada semua itu. Baiklah Dato' juga mungkin nak komen dan kongsikan sikit tentang skuad anugerah skuad sayang iaitu merupakan anugerah Datin Cik Rosman telah pun berlangsung pada 24 hari bulan yang lepas. Okey, terima kasih Liza. Sebenarnya anugerah skuad sayang ni adalah yang pertama. Tahun yang pertama, kita telah menjalankan program ini penaung yang amat berbahagia Datin Paduka Sri Rosmah Mansur selama 6 tahun ini kan tahun ke-6 dan tahun inilah kita memulakan anugerah ini yang kita telah hakim telah memilih Datuk Sri Aziz daripada Kelab Putra dan juga Datuk Zuraida Hatan daripada National Cancer Society dan juga media UMNO sendiri yang sentiasa membuat liputan kepada kita selain media lainlah nanti selepas ini pula. Jadi ini kira yang pertama melihat tentang semangat kesukarelawan mereka. Yang ini yang telah diterapkan oleh Skuad Sayang kepada semua Skuad Sayang hampir 200,000 di bawah sana yang telah bersama dari segi apa sajalah yang tidak boleh dinafikan, kemalangan, kebanjir ke apa dan segalanya, mereka dah sentiasa bersedia. Dia orang tidak mengirakan apa saja, mereka akan turun bersama. Dengar saja tak payah nak suruh. Itu yang Datuk Sri bagi tahu tadi. Pergi tak payah disuruh. Datang tak perlu dipanggil. Ini sikap wanita. Sebab rasa ini tanggungjawab. Itu semangat yang kita nak cari. Tanggungjawab inilah perlu ada kepada setiap pemimpin. Kita tak perlu kadang-kadang tak panggil, tak datanglah, tak perlu. Sebab ini UMNO adalah parti kita. Tanggungjawab hak bersama. Tanggungjawab itu perlu ada. Dan kita jangan sikit-sikit nak merajuk dan sebagainya. Sebab semangat ini tak semestinya kita kikis daripada kita diri kita sendiri supaya kita akan bersama. Tidak ada siapa yang lebih kalau parti kita. Parti kita penting dan UMNO yang memperjuangkan. Kita kena ingat di era ini kalau kita tidak berubah, tidak melakukan transformasi dan sebagainya, kita akan rebah.
Menasib masa depan orang Melayu terletak di dalam perjuangan UMNO sendiri. Kita yang memperjuangkan. Kiranya bukan kita seharusnya ada sikap individu, tapi kita seharusnya bekerja dalam satu kumpulan untuk mencapai apa yang ingin diperjuangkan. Baiklah, mungkin selain daripada anugerah Skuad Sayang, sebenarnya sebentar tadi juga ada anugerah Ikon Wanita Muda 2014 yang telah pun disampaikan oleh Puteri UMNO. Mungkin nak kongsikan sikit, Farah, dan mereka-mereka yang terlibat dan terpilih untuk menerima anugerah ini, bagaimanakah kriteria-kriteria yang dipilih oleh Puteri UMNO sendiri? Pada tahun ini, pada tahun pimpinan 2014, Pergerakan Puteri UMNO mahu melihatkan puteri lebih inklusif. Di mana kita mengiktiraf dan juga kita melihat wanita, ikon-ikon wanita muda yang bawah daripada 35 tahun yang berjaya. Antara penerima anugerah yang kita berikan adalah dari segi kategori usahawan, kita bagi kita serah pada Vivi Yusof, merupakan founder pada Fashion Valley. Dia tokoh yang muda, usahawan muda, bawah 25 tahun, tetapi mempunyai satu empire perniagaan online yang mencecah sehingga jutaan, puluhan jutaan juta ringgit setahun. Satu-satu ikon wanita muda yang patut diketengahkan dan dilihat menjadi tokoh. Dan yang keduanya, dari segi dari bidang seni, kita beri kepada Sheila Hamzah kerana pencapaiannya sehingga ke negara China. So kebanyakannya prima-prima ni adalah mereka yang berjaya mengenengahkan diri mereka dari bidang masing-masing di peringkat antarabangsa. Antara lain adalah Maizurah Mohsin, merupakan pendapat Asia terbaik, dan kemudian Fatiha Mustafa, pemenang medalist sukan di Incheon baru-baru ini. So maka kita nak mana memaklumkan bahawa di antara selain daripada kejayaan mereka, UMNO juga memberi contributions ataupun dalam keadaan negara yang aman dan juga yang berjaya memberikan mereka kejayaan dalam bidang mereka. Saya amat tertarik sekali dan saya nak bertanya soalan ini kepada Farah dan juga Datuk Rusni sendiri. Kalau kita melihat kepada perubahan lanskap baharu politik hari ini, mungkin agak sukar untuk kita memujuk ataupun untuk kita menggalakkan golongan wanita, khususnya wanita yang berjaya, untuk rasa suka dan cinta kepada politik dan UMNO itu sendiri. Jadi bagaimana caranya, strateginya untuk wanita dan juga puteri untuk menarik minat mereka ini untuk sama-sama merasa sifat tanggungjawab kepada UMNO sendiri? Okey, sebenarnya dari segi ini wanita memang mengusulkan supaya wanita berjaya ini diberi perhatian dan kebajikan. Contoh, kita ada mengusulkan supaya ada taska setiap jabatan swasta dan kementerian. Kita mencadangkan ini supaya nasib mereka, kebajikan mereka dilihat, anak-anak mereka terjaga, terbela. Ini salah satu, dan bila pendekatan ini antaranya akan meletakkan mereka diberi perhatian. Ini salah satu yang berkejaya sebenarnya. Itu satu. Dan perkara-perkara lain amat perlu dilihat. Dan mungkin kita terlepas pandang dan sebagainya, sebab itu mereka rasa tak involve, tak sama dalam perjuangan ini, tidak apa. Tetapi mereka kena maklum, kena tahu bahawa kalau kestabilan politik tidak terjamin, malah kerjaya mereka pun entah ke mana, Liza. Sebab itulah yang paling penting sekali. Saya ringkasnya daripada Farah. Ya, kita di Pergerakan Puteri, kalau kita lihat asal penubuhan Pergerakan Puteri adalah pendekatan lebih kepada gaya hidup, sebenarnya politik gaya hidup dalam puteri. Kita mendekati golongan wanita muda ini melalui program-program dan juga aspek-aspek pendekatan yang berbeza sedikit. Sebab kalau kita terus menerus mengatakan bahawa itu adalah politik, is a nature ataupun adalah satu naluri wanita muda ni sebenarnya yang ada satu stigma, saya kata stigma terhadap politik. Sebab itu Ibu Puteri pun kita ada menubuhkan SWINAS, mendekati pelajar, mahasiswi dan sebagainya agar bersama-sama dengan memahami perjuangan UMNO. Baiklah, itu dia yang penting, tahu untuk apa yang diperjuangkan, bagaimana rasa wanita ini perlu merasa tanggungjawab untuk sama-sama berjuang dalam UMNO itu sendiri. Secara ringkasnya, sedikit harapan daripada Puteri dan juga UMNO. Okey, harapan daripada wanita. Kita mengharapkan supaya wanita tidak kira golongan muda atau apa-apa golongan, kita meletakkan asas perjuangan kita adalah untuk kepentingan agama, bangsa dan negara. Baiklah. Kita mengharapkan supaya perhimpunan kali ini akan memberikan lebih banyak golongan muda untuk bersama-sama dengan UMNO dan mendekati. Okey, baiklah. Terima kasih itu ucapkan kepada Farah dan juga Datuk Rosni. Kita harapkan anda mendapat sedikit sebanyak manfaat daripada apa yang kita bicarakan pada hari ini. Kita akan berehat seketika, kembali lagi bersama Azura di studio selepas ini. Terima kasih, Datuk. Okey, terima kasih. Bersatu, kita bersatu dengan setia menyanyi.
Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Ya, kembali dalam Wanita Hari Ini, baiklah, dalam segmen tajaan pada hari ini, kita akan bersama dengan Jashima Integrated Marketing. Dan di sebelah kiri saya sekarang ini, saya bersama di sebelah hujung sana, bersama dengan Ustaz Muhammad bin Abbas, iaitu pengurus pemasaran. Ya. Apa khabar? Selamat datang, Ustaz. Alhamdulillah, sihat-sihat selalu. Okey, baiklah. Dan juga kita bersama dengan jurucakap produk ini, Cik Siti Nur Asmahwati Ismail. Apa khabar, ya, Cik Siti? Alhamdulillah. Okey, baiklah. Terlebih dahulu, mungkin Ustaz ingin ceritakan sedikit tentang apakah yang dikatakan sebagai Jasleen Oil dan bolehkah Jasleen Oil mengatasi masalah jerawat dan ruam? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Saya mulakan dengan, kalau kita ada masalah kesihatan, ingat kepada Jasleen Oil. Apabila kita sebut Jasleen Oil, ingat 1001 rahsia terselit keberkatan di dalamnya. Dan orang yang sakit hari ini masih ada peluang untuk jadi sehat hari esoknya. Okey, berhubung dengan Jasleen Oil ini, ia diperbuat daripada bahan-bahan yang hebat-hebat. Bahan-bahan yang terpilih mempunyai kehebatan dari sudut kesihatan, iaitu campuran minyak habbatus saudat, diikuti oleh minyak zaitun, minyak bijan, minyak bunga matahari dan juga lain-lain herba yang berkualiti. Dan Jasleen Oil ini, soalan yang kedua tadi berhubung dengan jerawat dan ruam. Suka saya nyatakan di sini, kadang-kadang kita ada jerawat di kawasan muka kita. Ada yang kecil, ada yang besar, ada juga yang dinamakan jerawat batu. Kemudian ada juga diikuti, bila jerawat diikuti oleh resdung. Kadang-kadang gatal di kawasan hidung, kadang-kadang gatal di kawasan mata. Berhubung dengan sakit yang seumpama itu, kita sapu di muka kita. Alhamdulillah, jerawat yang kecil, yang sederhana, yang besar jerawat batu beransur-ansur hilang. Dan juga parut-parut di yang ada di kawasan muka kita juga beransur-ansur hilang. Dan resdung beransur-ansur hilang. Ada orang yang menggunakan tu sampai keluar lendir resdung. Dengan sendirinya sudah jadi lebih sehat dan lebih bertenaga. Okey, boleh membantu sebenarnya. Ya, boleh membantu masalah kesihatan. Okey, nak tanya juga kepada Cik Siti, selain daripada itu, apakah agaknya kelebihan Jasleen Oil ini? Okey, Jasleen Oil ini dia sesuai untuk semua golongan, daripada bayi hingga dewasa. Daripada hujung rambut hingga hujung kaki. Kalau kita ada masalah dalaman, kita pamkan di bawah lidah 1 hari 3 kali. InsyaAllah, apa saja masalah dalaman kita boleh diatasi. Kalau di luaran, kita sapu-sapu dan gosok-gosok saja. Saya suka berkongsi pengalaman saya masa saya buka Boots di pasar malam, di pasar tani. Ada satu kakak ni, dia dia masalah kulit. Dia memang allergic. Semua minyak, lotion, sabun langsung tak boleh pakai. Jadi masa dia lalu depan saya, saya sapulah. Kena marah. Dia tu, tak boleh pakai tau. Nanti dia bengkak-bengkak kan. Dia dah pusing satu lab dekat pasar tani itu. Dia jumpa saya balik. Dia kata, "Dek, minyak apa yang adik pakai? Sapu kakak tadi itu." Dia kata, "Alhamdulillah, dia tak ada gatal. Kalau selalu dia sapu je akan gatal dan bengkak." Jadi pun saya terangkan dia lebih lanjut pasal Jasleen. Dan dia pakai satu botol. Alhamdulillah. Dia kata, seminggu selepas tu dia call saya. Dia kata, "Alhamdulillah, kulit dia dah pulih. Selama ni dia basuh pinggan, dia akan pakai sarung tangan." Dia dah pakai sebotol tu, dia tak payah pakai sarung tangan lagi. Dia boleh pakai minyak wangi, dia boleh pakai apa, sabun semua dia boleh pakai. Okey. Okay, dan lagi satu lagi pengalaman saya, ada seorang kakak ni, dia accident, dia bawa motor, dia accident dengan lori. Dekat seminggu lah dia koma. Selepas dia sedar, doktor kata dia lumpuh lah. 50-50. Jadi ada satu kawan ni datang, dia bawa 2 botol Jasleen. Dia kata, "Tak apalah bang, abang cubalah sapu kakak." Selama 3 hari suami dia sapu-sapu, alhamdulillah boleh bergerak tangannya. Selepas tu doktor pun cakap, "Apa pakaian?" Dia kata, "Kalau macam ni tak apa, teruskan pakai." Dan suami dia bawa pulang ke rumah. So isteri telefon saya yang yang accident tu lah, dia telefon saya. Dia kata dia nak minyak. Dia cerita masalah dia, saya pun pergi jumpa dia. Memang kesian lah, terlantar pakai Pampers kat situ. Saya kata, "Kak Pekak, akak jadi ejen kami, pakai minyak ni." Selepas sebulan, saya telefon dia nak tanyalah keadaan dia. Saya telefon anak dia angkat. Anak dia kata, saya kata, "Mak ada?" Dia kata, "Mak tak ada." Saya surprise jugalah, takut masuk balik hospital ke akak ni kan. Saya kata, "Mak pergi mana?"
mak pergi kenduri kahwin. Okay. Subhanallah. Mm-hmm. Daripada sebulan tu ni kata nak lumpuh tu, alhamdulillah. Okey, boleh membantu sebenarnya. Yes. Boleh membantu. Ah. Okey. Selain daripada Jasmine Oil ini, mungkin ustaz nak terangkan juga adakah terdapat produk lain yang dikeluarkan oleh syarikat ini? Okey, alhamdulillah. Syarikat ini bermula mengeluarkan produk Jasmine Oil, mm-hmm. tapi maju selangkah demi selangkah. Daripada Jasmine Oil, dia keluar pula Nano Oil. Okay. Dan kalau Jasmine Oil ini ada beberapa ml. Uh-huh. Yang pertamanya yang 20 ml ada, 30 ml, 40 ml, 50 ml. Tetapi kalau Nano Oil semuanya 30 ml. Okay. Berharga cukup murah, RM30 saja untuk Nano Oil. Dan itulah dia perbezaan antara Nano Oil dan Jasmine Oil. Semuanya dikeluarkan oleh syarikat ini. Okey, ada satu pesanan ringkas daripada ustaz mungkin nak diwawarkan kepada penonton. Okey. Untuk mendapatkan Jasmine Oil ataupun Nano Oil dan segala produk yang dikeluarkan oleh syarikat ini, boleh berkunjung ke yang pertamanya ke Maide Mall Kebangkerian Kelantan. Keduanya di Maide Mall Kuala Terengganu. Seterusnya di Maide Mall Gong Badak di Terengganu. Seterusnya di Semat, Pandan, Johor Bahru dan terkini bertempat di Maha Serdang. Okay. InsyaAllah boleh berkunjung ke sana untuk mendapatkan segala produk yang dikeluarkan oleh syarikat ini. Okey, baiklah. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Muhammad dan juga Cik Siti Nur bersama-sama kita bercerita tentang produk daripada Jashima Integrated Marketing. Baiklah, kita akan berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Ya, penonton semua, kita pun dah nak sampai ke penghujung siaran Wanita Hari ini. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada anda yang sudi menonton selama satu jam Wanita Hari ini. Dan nampaknya salam sampai di sini saja. Salam hormat daripada saya, Azura. Jumpa lagi. Bye-bye. Jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untukmu. Jika engkau minta satu dunia, akan aku coba. Ku hanya mampu jadi milikmu, pastikan kau bahagia.